Lihat teman-teman. Wow, ternyata tergelinding teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel pencari kelomang teman-teman. Nah, di sini kakak berada di hamparan sawah yang sangat luas. Lihat teman-teman. Wow, luas sekali ya sawahnya. Aduh. Nah, di sini kakak sedang mencari kelomang yang jumbo-jumbo. Nah, untungnya kakak sudah menyiapkan keranjang ajaib ini. Wah, wow, besar sekali ya keranjang ajaibnya. Semoga hari ini kakak bisa mendapatkan kelomang yang banyak dan jumbo-jumbo ya. Mari kita mulai pencarian kelomang yang jumbo. Ya, bantu kakak cariin ya teman-teman. Wah, wow, mana ya kelomangnya? Wow, nah ini dia kelomang ajaibnya. Wow, sudah dapat satu teman-teman kakak ini. Wow, lihat. Wow, cantik sekali ya warnanya. Wow, lumayan agak besar ini kelomangnya teman-teman. Tapi sayang sekali teman-teman, di sini banyak semut merah teman-teman. Lihat, tuh sampai ke tangan kakak semut merahnya teman-teman. Wow, kelomangnya juga sangat cantik teman-teman. Kita masukin ke dalam keranjang yang sudah kakak bawa ya teman-teman. Lihat, wah dapat satu teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Wow, alhamdulillah sekali ya teman-teman. Kakak baru saja cari sudah dapat teman-teman. Mari kita bantu cariin lagi ya teman-teman. Di mana ya kelomang? Wow, ini dia teman-teman. Wow, akhirnya teman-teman kita dapat juga kelomang yang kedua teman-teman. Wow, ini ukurannya kalau diibaratkan dalam pakaian ini ukurannya M teman-teman, agak sedikit kecil ya teman-teman. Wow, tapi gak apa-apa, alhamdulillah ya teman-teman. Kita masukin ke dalam keranjang. Wow, hari ini sudah dapat dua kelomang yang besar-besar ya. Mari kita mulai lagi ya teman-teman. Di mana ya teman-teman? Kita kakak bantuin cari ya teman-teman. Wow, di mana ya? Wah, ini apa teman-teman? Wow, kayaknya ini kaki seribu teman-teman. Kita cari lagi. Nah, ini teman-teman. Wah, kelomangnya ada satu teman-teman. Lihat, bergerak ya teman-teman. Wow, rupanya ini kelomangnya agak sedikit besar nih. Kalau dalam ukuran baju ini XL teman-teman. Wow, besar sekali, lihat. Duh, dia kakinya mulai-mulai bergerak teman-teman. Wow, sedikit malu-malu rupanya ini teman-teman. Kita ambil saja ya teman-teman. Lihat-lihat, sebelum kita ambil, kita lihat saja teman-teman. Ini rupanya akan berjalan. Lihat teman-teman. Wow, ternyata tergelinding teman-teman. Di sini juga ada kelomang yang jumlahnya lagi teman-teman. Lihat di sini teman-teman. Wow. Ada juga kelomang yang besar teman-teman. Lihat. Wow, ini yang lebih besarnya lagi. Kalau dalam ukuran baju ini double XL teman-teman. Lihat. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Kita masuki ke dalam keranjang yang sudah kakak sediakan teman-teman. Wow, lihat, besar sekali ya. Kita masukin. Akhirnya bergabung juga teman-teman kelomang yang kakak temukan. Lihat, kita ambil lagi satu lagi ya teman-teman. Lihat, waduh, ini dalam ukuran baju XL teman-teman. Nah, di sini kakak sudah mendapatkan 4 kelomang besar-besar atau jumbo-jumbo teman-teman. Wow, pasti di sini di perkebunan cabai masih banyak lagi kelomang yang berkeliaran teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Mari kita cari lagi. Wow, kemana ya teman-teman? Kalau ada yang tahu kelomangnya bisa dikomen di kolom komentar teman-teman. Wow, bantu kita cariin lagi ya teman-teman.
Oh, ada yang lihat ke kelomangnya teman-teman. Wow, itu dia kelomang-kelomangnya ya bang. Wow, sangat besar sekali teman-teman. Aduh, sangat besar sekali rupanya kelomang ini teman-teman. Wow, lihat perjalanannya yang sangat super turbo teman-teman. Sangat super cepat sekali. Wow, kita ambil ya teman-teman. Aduh, wow, lihat teman-teman. Cantik sekali ya. Waduh, warna pun coklat kehitaman teman-teman. Ini kalau dalam ukuran baju namanya double XL juga teman-teman. Yang pertama juga double XL, yang ini lebih sama teman-teman ukurannya. Wow, lihat jangan sampai tangan kakak terjepit oleh capitnya teman-teman. Wow, hati-hati ya teman-teman kalau ada yang menemukan di daerah Anda ataupun di rumah Anda. Hati-hati ya kalau menangkap kelomang ini karena ini sangat berbahaya teman-teman. Lihat capitnya, wow, besar sekali teman-teman. Wow, lihat wow, hampir saja tangan kakak yang satu ini hampir saja lihat hampir saja tangan kakak hampir saja tercepit. Oh, hati-hati teman-teman, hampir saja tangan kakak terkena jepitan yang sangat besar ini ya. Mari kita masukkan saja teman-teman ke dalam keranjang yang sudah ada kelomangnya yang tadi saya temukan teman-teman. Mari kita temukan lagi ya teman-teman. Wow, semangat sekali ya teman-teman kakak pencarian kelomang hari ini karena mendapatkan kelomang yang banyak teman-teman. Waduh, mana ya? Ah, ini dia teman-teman, kelomangnya sudah menemukan lagi. Baru saja gak ada 1 menit sudah menemukan lagi teman-teman. Oh, kita kenapa ya rupanya ini kok kelomangnya diam baik teman-teman. Agak sedikit curiga sih teman-teman kakak, rupanya apa ya. Kita ambil saja ya teman-teman. Oh, rupanya jong teman-teman. Rupanya tidak ada kelombangnya. Oh, sayang sekali teman-teman. Kakak kena prank. Rupanya ini rumahnya teman-teman. Mungkin kelombangnya cukup besar. Cukup besar ya kelombangnya kalau meninggalkan si rumahnya. Wow, sayang sekali ya teman-teman. Tapi gak apa-apa. Kakak saya akan ambil saja ini ya supaya menjadi hiasan juga bisa ini teman-teman. Kita ambil saja ya kelomang yang tidak ada kelomangnya ya. Kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Wow, tuh lihat teman-teman, sudah mulai banyak teman-teman kelomangnya yang saya dapatkan teman-teman. Waduh, wah, ada yang mau kabur lihat teman-teman. Wow, cerdik sekali teman-teman. Oh, rupanya mau kabur teman. Kita ambil saja ya. Semoga tidak kabur. Oh, sangat susah sekali teman-teman. Akhirnya sudah masuk lagi ke dalam keranjang ajaib. Mari kita mulai lagi ya teman-teman pencarian kelomang yang selanjutnya. Di mana ya teman-teman? Oh, ini dia teman-teman. Rupanya sudah ada kelomang yang berkeliaran. Wow, kita ambil saja teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang ya teman-teman. Kita gabung sama yang kelomang yang lain lagi ya. Ini dia. Oh, kakak hari ini mendapatkan kelomang cukup banyak teman-teman. Kita berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Aduh, alhamdulillah ya teman-teman. Berkat teman-teman membantu kakak mencari kelomang, akhirnya mendapatkan cukup banyak. Oke, nah cukup sekian ya video dari kakak pencarian kelomang. Tentunya jangan lupa like, comment, subscribe untuk mensupport channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel di video berikutnya. Dah.